والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis, tuan-tuan ahli-ahli jabatan kuasa dan para petugas pegawai-pegawai, khususnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana sudi mengundang saya pada majlis pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada petang ini saya akan menyentuh beberapa perkara yang kadang-kadang kita tak perasan perkara itu dan kita tak ambil berat dengan perkara yang akan saya sebutkan. Yang pertamanya ialah tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Hari ini tuan-tuan dapat nikmat, nikmat berada di dalam majlis ilmu. Bila kita berada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, pahalanya macam kita sembahyang sunat 1000 rakaat sembahyang. Ini nikmat. Bukan semua orang boleh mengaji. Bukan semua orang duduk dalam majlis ilmu sekarang. Ada yang duduk di pasar, ada yang duduk di zoo, ada yang duduk di Giant, Tesco, ada yang tengok televisyen, cerita, puaka yang rapi. Ada yang tidur, ada yang berbual-bual. Tetapi kita berada dalam satu majlis ilmu. Ini merupakan nikmat. Sebab itu kita kena bersyukur sebab Allah bagi kepada kita rezeki, rezeki ilmu. Tuan-tuan sanggup tunggu daripada pukul 4 tadi sampai sekarang 5.20. Semayang berjemaah, tunggu. Pasal apa? Pasal nak mendapat nikmat daripada Allah, Allah nak bagi tuan-tuan. Andai kata kita mati pada saat ini, mati kita seolah-olah kita mati dalam syahid pada jalan Allah. Yang kedua, kita tengok nikmat. Nikmat boleh menelan air liur. Bayangkan kalau tuan-tuan tidak boleh telan air liur tuan-tuan. Tapi berapa banyak orang yang bila telan air liur dia rasa bersyukur pada Allah. Bayangkan kalau air liur tak boleh ditelan. Mata tak boleh berkelip. Terbuka aja mata tuan-tuan. Ataupun bertutup je mata tuan-tuan. Tak ada terbuka. Kita buka tutup tu nikmat Tuhan. Yang Allah Ta'ala bagi kepada kita merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia banyak yang lupa. Sebab itu Allah soal di dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa benda lagi yang kamu nak dustakan? Apa nikmat Allah lagi yang kamu ni nak dustakan? Manusia ni lahir dalam keadaan tidak ada benda apa pun dia dilahirkan. Dia tidak pakai baju, dia tak bawa geran tanah, dia tak bawa duit, dia tak boleh buat apa pun ketika dia beranak. Yang dia tahu menangis, lapak, makan, tidur saja. Baju selai pun dia tak pakai, geran sekeping pun dia tak bawa, duit ketui pun dia tak bawa. Apa pun tak bawa, Allah bagi pelan-pelan nikmat yang Allah tak bagi satu-satu sampai sekarang. Tapi banyak manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah bagikan sehinggalah dia lupa asal kejadian dia. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Yasin itu, manusia ni asal daripada min nutfah. Min nutfah daripada air yang sangat hina. Air yang tak laku. Kalau jatuh di lantai, tak ada siapa pun nak beli.
Kalau jual di pasar malam, air tu bubuh air kepe, tak ada siapa nak beli. Buah air sirap jual botol RM1, satu gelas RM1 orang beli. Kalau buah air mani, air mani segelas RM1, siapa nak beli? Itulah akal kita. Air yang langsung tak ada nilai. Tapi bila Allah Ta'ala angkat martabat kita, nilaian kita sangat hebat, malah lebih hebat daripada para malaikat lagi. Inilah merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Satu nikmat yang kita suka lupa ialah nikmat menjadi seorang ibu dan nikmat ada ibu. Nikmat wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Itunbir qauman ma Allah bagi, tapi manusia banyak yang lupa. Sebab itu Allah surai di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa benda lagi yang kamu nak dustakan? Apa nikmat Allah lagi yang kamu ni nak dustakan? Manusia ni lahir dalam keadaan tidak ada benda apa pun dia dilahirkan. Dia tidak pakai baju, dia tak bawa geran tanah, dia tak bawa duit, dia tak boleh buat apa pun ketika dia beranak. Yang dia tahu menangis, lapak, makan, tidur saja. Baju selai pun dia tak pakai, geran seketing pun dia tak bawa, duit seketul pun dia tak bawa. Apa pun tak bawa, Allah bagi pelan-pelan, nikmat yang Allah tak bagi satu-satu sampai sekarang. Tapi banyak manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah bagikan. Sehinggalah dia lupa asal kejadian dia. Ya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Yasin itu, manusia ni asal daripada min nutfah, daripada air yang sangat hina, air yang tak laku. Kalau jatuh di lantai, tak ada siapa pun nak beli. Kalau jual di pasar malam, air tu bubuh air ketui, tak ada siapa nak beli. Buah air sirap jual botol RM1, satu gelas RM1 orang beli. Kalau buah air mani, air mani segelas RM1, siapa nak beli? Itulah asal kita. Air yang langsung tak ada nilai. Tapi bila Allah Ta'ala angkat martabat kita, nilaian kita sangat hebat, malah lebih hebat daripada para malaikat lagi. Inilah merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Satu nikmat yang kita suka lupa ialah nikmat menjadi seorang ibu dan nikmat ada ibu. Nikmat menjadi seorang ayah dan nikmat adanya ayah. Ni dua benda. Nikmat adanya ayah dan ibu, dia hanya terasa bila ayah dan ibu sudah mati. Bila ayah dan ibu tak ada, baru dia terasa pentingnya hidup tanpa ayah, pentingnya hidup tanpa ibu. Sekarang ni tak peduli dia pada ayah dia. Dia kisah apa pada mak dia? Petang ni mak dia makan apa? Dia ambil peduli tak? Tengah hari tadi, lauk apa yang mak dia makan? Berapa banyak anak-anak tuan-tuan yang telefon? Mak dia makan nasi? Lauk apa? Dia tak peduli mak dia. Semalam mak dia lena ke tidur? Dia tak peduli. Dia tak tahu yang mak dia sakit urat malam tadi. Mak dia semalam semput, tak boleh bernafas. Dia tak peduli. Yang dia peduli, tengah hari ni aku nak pergi main. Tengah hari ni aku nak pergi bawa anak-anak berjalan. Mak dia makan ke tidak, mak dia sihat ke tidak, dia tak kisah. Sebab dia tak rasa bahawa dia ada mak, dia ada bapa, dan dia tak rasa dia ada nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab yang dirahmati Allah, kita lihat dulu nikmat sebagai seorang bapa. Yang sekarang ni kita jadi bapa, dan yang akan jadi bapa, yang belum kahwin ni. Nikmat sebagai seorang suami yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kita ini berpasang-pasangan. Dijadikan kita azwaja, berpasang-pasangan. Setiap satu benda dalam dunia ni mesti ada pasang. Laki-laki, perempuan, jantan, betina. Langit dan bumi, matahari dan bulan, ada pasang-pasangan.
Serta tengoklah jantung ada pasangan dia, buah pinggang ada pasangan dia. Baik pasangan dia buruk, keji pasangan dia mulia, cantik pasangan dia bodoh, gemuk pasangan dia kurus, tinggi pasangan dia pendek. Semua ada pasang. Menang pasangan dia kalah, boroi pasangannya kempes. Apa benda yang tak ada pasang dalam dunia ini? Apa benda yang tidak ada yang Allah jadikan seorang-seorang? Yang tunggal ya Allah. Yang lain semua ada pasangan. Pasangan kita ialah isteri kita. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, isteri. Allah Ta'ala bagi nikmat pada isteri, suami. Berapa banyak orang yang mencari-cari suami sampai mati tak jumpa suami. Sebab tu bersyukur ada orang yang nak kita sebagai isteri. Ada orang yang nak kita sebagai suami. Tuan-tuan jangan kata, hey, Pi'ah, kalau kamu tak kahwin dengan aku, ramai lagi nak kahwin dengan aku, kamu tahu? Kalau ramai nak kahwin dengan abang, kenapa nak kahwin dengan ah saja? Wajar mana ada jodoh? Jangan cakap, tuan-tuan. Jodoh ni Allah tentukan. Tuan-tuan bercinta dengan 1,000 orang, belum tentu semua dapat pada tuan-tuan. Yang dapat seorang saja. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, ada nikmat. Tapi manusia tak tahu nikmatnya. Apa nikmat jadi suami? Sembahyang orang yang jadi suami, sembahyang orang yang jadi isteri, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sembahyang orang yang tak bersuami dan orang yang tak beristeri. Sekarang memang tak nampak kelebihan orang kahwin ni afdal daripada orang bujang. Sebagai imam yang dah kahwin, lebih afdal daripada imam bujang. Pendek kata, yang dah kahwin itu. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما sebagai imam yang dah kahwin lebih afdal daripada imam buta. Pendek kata, yang dah kahwin itu lebih afdal daripada bujang. Sebab tu yang mana bujang, kahwinlah. Salahnya Ustaz, saya dah kahwin, dah mati pula orang rumah. Saya tak kahwin baru. Apa nak kahwin Ustaz? Dah 70 Ustaz. Kahwin. Kalau ada jodoh. InsyaAllah. Cari isteri. Yang sebayar-sebayar. Cari 18 tahun pula. Tapi kalau 18 tahun pun jodoh, nak kata apa? Orang jealous je lah. Orang betul orang pakai ni umur 80 dapat isteri 20 ni. Kahwin. Sebab nikmat dia semayangnya besar pahalanya. Orang yang kahwin itu yang jadi suami, yang jadi isteri itu apa nikmatnya? Pemikirannya luas. Pemikiran dia luas. Pemikiran dia matang. Tapi kalau belum dah kahwin, tak matang-matang juga. Perangai macam orang bujang pula. Betul lah tuan-tuan, ada benda tak betul dalam rumah dia tu. Lepas kahwin menjadikan seseorang itu bertambah matang, bertambah sabar, bertambah tenang, berbeza dengan orang yang bujang. Sebab tu Nabi suruh kahwin, kerana kahwin itu mencukupkan akal, mencukupkan pemikiran. Dulu dia ada duit, dia bujang, dia nak buat apa pun dia punya pasal, tak ada anak, tak ada isteri. Sekarang dia ada duit, dia ingat macam-macam. Kalau sakit anak macam mana? Kalau isteri sakit macam mana? Isteri nak bersalin macam mana? Semua fikir macam-macam. Macam mana nak beli susu anak kalau duit tak ada? Macam mana, macam mana, macam mana? Sebab Allah bagi pemikiran pada dia. Dia fikirkan isteri, dia fikirkan anak, dia fikirkan suami. Matang pemikiran. Sebab tu bagi orang yang tak kahwin, bukan saya nak katalah kalau ada di sini orang tak kahwin. Kadang-kadang, seorang perempuan yang tak kahwin jadi guru besar, pening pada cikgu-cikgu tuan-tuan. Cikgu besar perempuan, tak kahwin. Cikgu kecil ni mesti masalah. Dia pening dengan cikgu besar. Saya boleh datang pukul 7 pagi. Kenapa cikgu tak boleh datang? Memanglah boleh datang pukul 7. Hang tak ada anak. Kami ni nak hantar anak lagi. Saya sebagai guru besar, hari Sabtu Ahad saya boleh datang sekolah. Kenapa cikgu-cikgu tak boleh datang pukul Sabtu Ahad? Memanglah kami tak hantar anak kamu pergi sekolah asrama.
Kami hari-hari tak tulang, nak hantar anak, nak ambil anak. Hang tak ada anak, hang boleh lah buat. Tapi cikgu-cikgu tak boleh cakap. Mereka cikgu kecil yang tengok ni cikgu besar. Kalau cikgu tu kahwin, dia mesti faham. Satu ahad dengan anak-anak. Anak balik asrama, nak hantar anak, nak bawa anak belajar makan, nak belanja makan dan apa-apa. Masa itulah, sebab tu orang kahwin ni dia buka minda. Dia buka minda. Jadi bagi orang yang tak kahwin, jangan letakkan diri kita yang tak kahwin pada orang yang kahwin. Tak sama kedudukan. Orang yang bujang, jangan letakkan diri kita sama dengan orang yang kahwin. Macam-macam tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, nikmat sebagai suami itu apa? Nikmat sebagai isteri itu apa? Allah kurniakan kepada kita pahala yang besar. Apa pahala besarnya? Akak-akak di belakang sana ni. Ada suami, akak-akak masak pada suami, bancuh air kepada suami ni segelas je akak-akak. Pahalanya macam puasa sepanjang tahun. Ingat senang kan nak puasa sepanjang tahun? Tobatlahum, tak boleh tuan-tuan. Yang puasa Ramadan ni pun susah hati ni. Rejak, Syaban, Ramadan, susah hati lah, duk kira hari lah. Sekejap lagi bulan puasa ya. Sekarang bulan 5, 6, 7, 8. Ay, ya Allah, kata dia. Rasanya baru je raya dah puasa balik. Demo ni silap kalendar ke? Tak ada silap kalendarnya. Betul lah tu. Kita tak boleh nak puasa sepanjang tahun tu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ni apa kata dia? Dia takkan buka puasa. Dia nak puasa setiap hari. Tak nak buka-buka. Dia nak nak semayang malam sepanjang malam. Tak nak tidur-tidur. Bila sampai dekat pengetahuan Rasulullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As ini, dia kata apa? Wahai Abdullah, aku dengar kamu tak nak buka puasa. Nak puasa sampai tiap-tiap hari. Betul? Betul ya Rasulullah. Aku dengar kamu nak semayang malam tak tidur-tidur. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal 'azizir rahim. Itunbiru qauman ma. Betul ya Rasulullah. Aku dengar kamu nak semayang malam tak tidur-tidur. Betul? Betul ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan demikian. Wa inna aynaka alayka haqqan. Wa inna aynaka alayka haqqan. Wa inna ahlika alayka haqqan. Mata kamu ada hak. Isteri kamu ada hak. Anak kamu ada hak. Tuhan kamu ada hak. Masyarakat kamu pun ada hak. Bukalah puasa. Rehatkan mata. Tidur. Makanlah makanan, bagilah nafkah pada isteri, jangan tak bagi. Kata Abdullah bin Abbas, Amru bin Abbas tadi, Abdullah bin Amru kata apa? Saya nasihat Rasulullah, saya mampu buat. Kalau demikian, kata Nabi, memadalah pada kamu puasa 3 kali dalam sebulan. Puasa 3 kali dalam sebulan, seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Abdullah kata, saya mampu lebih daripada 3 kali sebulan. Kalau demikian, kamu puasa selama hari Isnin dengan Khamis. Kata dia, saya mampu lebih daripada Isnin dan Khamis. Kalau begitu, kamu puasa sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Kata Abdullah bin Amr, saya lebih daripada itu saya mampu buat. Kata Rasulullah, lebih daripada itu tidak ada lagi afdalnya. Puasa yang paling afdal macam puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa. Jangan puasa berturut-turut. Itu tidak afdal. La afdalu min zalika. Tidak ada afdal selepas daripada itu. Ini tuan-tuan nak datang Rejab Syaban ni. Tuan-tuan puasa direct 3 bulan ni Nabi buat lah.
tak buka-buka puasa Rejab. Syaban pun tak buka. Soalan dia Nabi buat lah. Nabi kata dekat Abdullah tadi, hang buka lah puasa, sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup. Sebab siapa yang pergi puasa darat? Sebab tu tuan-tuan kaji balik tentang masalah puasa Rejab Syaban sebelum datang Ramadhan. Benda tu adakah diperbuat oleh Nabi atau tidak diperbuat oleh Nabi? Dan betulkah puasa yang betul itu sunnah sebenarnya? Ataupun tidak? Jadi tuan-tuan banyak untuk guru sini pergi tanya. Takut kita dah bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang melarang Abdullah bin Amru tadi puasa setiap hari. Tuan-tuan, kalaulah isteri bancuh banyak ini pun pahala untuk suami dia macam puasa sunat setahun, tak besar pahala tu tuan-tuan. Kalau 5 kali sehari dia bancuh, tak 5 tahun punya puasa. Kalaulah tiap-tiap hari 1 gelas Milo ni tiap-tiap hari 5 kali, 2 tahun suami tu kompom kerja mana? Kena 6 tahun minum, potong kaki. Betapa besarnya pahala jadi isteri. Tapi orang tak perasan. Orang tak perasan pahala besar jadi suami. 1 suap nasi yang isteri tuan-tuan makan, 1 pahala. Balik tak lagi tuan-tuan tunggu depan meja, tengok dia makan nasi. Kenapa abang tengok saya? Saja nak kira. 1, 2. 1 pinggan 40 suap. Hari ni berapa pinggan isteri tuan-tuan makan? Nasi tengah hari tadi 2 pinggan. Sarapan pagi tadi 2 pinggan. Petang tadi 2 pinggan. Malam nanti 2 pinggan. Sebelum tidur 2 pinggan. 10 pinggan darab dengan 40. 400 pahala. Besarnya pahala suami. Bayangkan itu kalau seorang isteri. Kalau kali 4. Menyampah aku tengok ustaz ni. Bayang tengok kalau 1 isteri sehari 400 pahala. Pahala makan saja. Bayangkan pahala-pahala lain. Sebab tu tuan-tuan jangan terdekuk dengan isteri tuan-tuan. Ini bila balik masjid petang-petang, singgah makan roti canai, singgah makan mie udang banjir, matis polos petang. Tuan-tuan belanja kawan-kawan makan, tapi tuan-tuan tak pernah membawa balik pada isteri tuan-tuan. Tuan-tuan bukan suami yang baik. Belanja roti canai di kedai kopi, bila balik rumah lenggang je, bawa anak kunci je balik. Abang tak ada bawa balik apa-apa, kata suami dia. Tak adalah aku roti canai tu sekeping dua keping. Tak ada maknanya roti canai. Kamu buatlah sendiri, aku balik nak makan. Padahal dia dah berdarah tuan-tuan. Belanja kawan, tak ada pun kewajipan. Bagi makan isteri kewajipan sebab 1 pahala. Sampai Nabi kata tuan-tuan, mana-mana suami yang bawa balik makanan, tipul makanan pada isterinya tuan-tuan, Allah hapuskan dosa-dosanya. Untung jadi suami ni, untung ada anak. Mana-mana suami yang pegang tangan isteri dia, genggam tangan isteri dengan penuh kasih sayang, gugur dosa daripada celah-celah jari. Tuan-tuan tak nak dosa kecil tuan-tuan gugur dengan celah jari. Hanya pegang isteri tuan-tuan. Tengok warta berita, pegang tangan isteri. Pergi semayang, pegang tangan isteri. Turun tangga. Lepas tu ambil lah wudu. Jangan terus masuk dalam masjid semayang pula. Allah. Al-Quranil-Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما tuan-tuan tak nak dosa kecil tuan-tuan gugur dengan celah jari. Hanya pegang isteri tuan-tuan. Tengok warta berita, pegang tangan isteri. Pergi semayang, pegang tangan isteri. Turun tangga. Lepas tu ambil lah wudu. Jangan terus masuk dalam masjid semayang pula. Allahu Akbar. Jangan batai dah. Gukuk dosa ni. Tentu tak mau kan? Sambil tengok TV malam sekejap lagi. Gusti pukul 11 malam. Nak pegang tangan isteri ni. Gukuk dosa.
Tapi kita kadang-kadang malu ke anak, malu ke cucu, malu ke orang, oi, tua-tua tu kata-kata. Tak biasalah. Isteri tu suami. Sebab tu saya cukup suka kalau suami bawa isteri naik motor pergi masjid. Dia peluk suami dia, berapa banyak dosa guru. Tapi suami tak mau, jangan pegang geli. Tu yang isteri pegang kerja di belakang. Bila suami konok, isteri tegak lagi. Menonok-nonok nak jatuh motor. Sebab tu dia suruh pegang, peluk. Isteri kita. Suami kalau bawa isteri naik motor, tak break pun break tuan-tuan. Aduh, dia nak pergi kena. Pahala, silakan. Tapi kita tak mau, kita tak faham yang kita dapat pahala. Mana-mana suami yang tengok mata isteri, muka isteri dengan penuh kasih sayang. Dan isteri pula tengok muka suami dengan penuh kasih sayang. Allah pandang kedua-duanya dengan pandangan rahmat. Allah tengok suami, Allah sayang. Allah tengok isteri, Allah sayang. Jika kedua-duanya memandang dengan penuh kasih sayang. Balik tak lagi, tuan-tuan senyum. Isteri sambut di muka pintu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Abang balik dah. Senyum dia. Kalau nak milo pun ada, nak kopi pun ada, nak teh pun ada. Cakaplah nak apa. Dua-dua tu Allah pandang dengan pandangan rahmah. Malaikat rahmah turun dalam. Tapi kalau kita balik rumah masam. Masam. Ma, makan nanti, Ma. Makanlah orang nak kenyang. Marilah teman abang. Gatir orang tua ni. Kalau teman-teman pula lain daripada kecil, dah tua. Bila suami ajak tidur mah, tidurlah. Besok Jumaat, malam ni sunat. Dah tak lalu lah tidur. Tidurlah korang. Panas, musim hujan ni. Musim panas ni, kita ada hujan tak turun. Tidurlah. Suami tu seorang-seorang dalam bilik tengah-tengah. Mak Allah. Malaikat laknat sampai ke subuh isteri. Ada seorang isteri cari pahala dengan baca Quran. Baca Quran. Suami dia kata, Pak, tidur apa? Sikit lagi abang. Abang tidur dulu ya. Yasin wal Quran. So, tu ingat dapat pahala. Patutnya isteri yang faham, isteri tutup Quran, dia lompat kat suami dia. Tidur dengan suami, pahala lebih besar daripada baca Quran. Saya baca isteri tak faham. Zikir subhanallah, subhanallah, Pak, sudah belah dah, Pak. Sikit lagi abang, lagi 400 lagi. Subhanallah, subhanallah, 400 tuan-tuan. Siap berdengkor dah suami tu. Sebab tu kena layan elok-elok sebab rahmah. Kita sekarang ni nak cari rahmah. Saya lah ustaz, suami kena faham lah saya ada anak kecil. Nak tidurkan dulu budak kecil. Suami saya ni kadang tak faham. Macam mana nak tidur abang? Abang tak nampak ni. Anak kecil ni duduk tidur dalam buai ni. Tidurlah anak dah. Tidur. Tidurlah cahaya mata bunda lena lah. Tu normal dia tu. Tu 58. Tak apalah pah. Abang baca Quran dulu. Sementara pah tidurkan anak. Baca Quran hamba Allah tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pak pun datang, abang, anak dah tidur. Sadaqallahul azim. Itu je ayat Quran dia. A'udzubillah dengan sadaqallah. Jadi kalau kita faham sungguh-sungguh kelebihan jadi suami, kelebihan jadi isteri ni tuan-tuan suruh. No. Tambah dapat anak, akak-akak melahirkan anak tu pahala dia macam mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah. Duit tak ada nak pergi umrah haji. Tapi kakak-kakak dapat pahala pergi haji. Bersalin anak seorang. Yang mana boleh bersalin? Salin lah. Yang mana boleh mengandung lagi? Mengandung lah. 10 anak, 8 anak pahala yang macam haji dan umrah. Siapa nak bagi tuan-tuan? Anak yang lahir tu tak ada dosa. Begitu juga dengan ibunya tak ada dosa. Allah hapuskan dosa dengan darah yang keluar, dengan urat yang putus, semua yang rosak dalam perut dia. Allah hapuskan, Allah gantikan dengan dihapuskan dosa-dosa dan dinaikkan darjat. Wal Qur'anil Hakim.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما yang putus, semua yang rosak dalam perut dia, Allah hapuskan, Allah gantikan dengan dihapuskan dosa-dosa dan dinaikkan darjat isteri-isteri yang mengandung dan melahirkan anak ini. Masya Allah, sepanjang dia mengandung, yang di langit, yang di udara, yang di kolam, yang di dalam lautan, minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah isteri itu. Isteri itu to'at, dia mengandung kerana engkau, ya Allah. Dia lalu dekat kolam, kolam doa pada dia. Dia lalu bawa burung, burung doa pada dia. Masya Allah, tuan-tuan. Tapi hari ini orang tak mau anak, orang rancang lagi. Orang rancang anak, orang pakai IUD. Orang pakai itu, orang pakai alat ini, orang pakai itu. Tak mau ke anak. Sedangkan Nabi Muhammad berbangga dengan siapa yang banyak anak. Dan di hari kiamat, Nabi bangga dengan umat Nabi yang banyak umatnya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kelebihan kita ada anak tu apa? Ada orang tanya, dia kata, ustaz, betulkah kalau anak tak semayang, mak dalam kubur kena siksa? Kalau mak dah ajar anak, anak tak mau semayang, salah mak apa? Kalau bapak dah suruh semayang, dah ajar anak semayang, anak tak mau semayang, bukan salah anak, bukan salah bapak. Anaklah salah, anaklah yang tanggung dosa. Kita dah ajar, kita dah suruh, kita dah perintah, anak degil, tak nak buat. Kita mati, dalam kubur adakah kita kena siksa? Nak kena siksa pun bukan salah kita. Salah budak. Tapi kalau kita yang tak ajar anak kita, mati kita, salah siapa? Dia salah, kita pun bersalah sebab kita tidak memberikan pendidikan yang betul pada anak kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila suami itu bangun tengah malam, dia tengok anak dia tidur kain telundeh, kain selimut telundeh. Suami tadi bangun, ambil selimut, selimutkan anak dia. Pahala bapak yang bangun tadi seolah-olah bangun untuk berjihad pada jalan Allah. Bangun tu selimut anak tengah malam macam berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan tak payah pergi Gaza, Palestin. Bangkitkan tengah malam, tengok nyamuk cikung munya gigit dah anak. Nyamuk Aedes gigit dah anak. Pasang ubat nyamuk, pasang kelambu pada dia. Pahala dia macam berjihad pada jalan Allah. Sebab tu saya cukup benci dengan manusia yang sanggup pukul anak, sepak anak, buang anak, bunuh anak. Dia pokoknya anak sampai mati dengan bantai. Jenis apa punya bapa? Allah Ta'ala bagi anak yang begitu hebat, mulianya anak itu menghapuskan dosa dia. Tapi dia tak faham. Dia bunuh anak, dia seksa anak, dia cucuk dengan api rokok. Dia pukul dengan kayu, cacat budak tu. Cuma kita bersyukur dengan anak kita, tuan-tuan. Apa tanggungjawab kita sebagai mak bapa? Yang pertama, memberikan nama yang baik-baik kepada anak. Jangan tentu nama yang bukan-bukan pada anak. Nama anak Acoy. Apa makna Acoy? Tak tahu. Anak nama Acai? Tak tahu. Acai ni Cina. Buh nama anak Acai. Buh nama anak Mamat. Mamat tu makna mati. Tentu buh anak nama Mamat. Eloklah, 40 hari panggil mati pula. Beri nama yang baik-baik supaya jadi doa pada anak, tuan-tuan. Sabri kesabaranku, halim kelembutan. Bagi nama yang baik-baik. Yang kedua, tanggungjawab mak bapak itu apa? Tanggungjawabnya mengajar anak-anak itu Al-Quran, ilmu Al-Quran. Jangan serah bulat-bulat pada ustaz, jangan serah bulat-bulat pada ustazah. Kita mak bapak kena cek, kena tag. Setiap satu huruf yang anak kita baca berkat daripada ilmu yang kita ajar, walaupun kita dah mati, pahalanya masih sampai pada tuan-tuan. Tuan-tuan ajar anak tuan-tuan 40 tahun dulu, 60 tahun dulu tuan-tuan ajar anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan tu pula ajar cucu-cucu tuan-tuan. Sampai sekarang tuan-tuan masih dapat pahala. Takkan tuan-tuan nak biarkan ustazah je dapat pahala, tuan-tuan pahala depan mata tak nak buat?
Sebab itu bapa macam mana anak misai garang sekalipun, dia tetap anak. Anak ni misai macam saja seni, naik ke atas. Bila balik, wajib suruh dia sembahyang. Man, kamu anak bapa, si sembahyang. Walaupun misai dia tak nampak mulut, tutup dua-dua bibir mulut. Punya garang, punya misai. Minum susu ni, setengah susu ni misai. Ni, setengah misai ni, separuh ni susu. Boleh kikis, buang. Garang macam mana pun anak, tetap anak. Wajib bapa suruh sembahyang. Berapa banyak bapa-bapa takut pada anak nak suruh sembahyang. Serupalah akak-akak pun. Suami akak-akak pendek je. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما banyak bapak-bapak takut pada anak nak suruh sembahyang. Serupalah akak-akak pun. Suami akak-akak pendek je. Dia tetap suami akak-akak. Jangan tak hormat dengan suami. Suami rendah, 5 kaki. Isteri 5 kaki 8. Bila berjalan lagu tu, dia berkata, muntung murah rezeki. Suami tinggi pada isteri, isteri tinggi pada suami. Tak tahu. Naik motor, kita ingat bini dia seorang. Naik motor, kita potong. Potong-potong, lelaki duduk depan dia. Nampak ke belakang macam isteri seorang. Rupa ada suami duduk depan. Akak tadi tetap kena panggil abang. Abang, kena panggil walaupun dia rendah pada kita. Jangan duduk buka ketiak bawah ni. Dipukul lelaki dia pula. Dia tengok wrestling setiap malam. Kena hormat. Begitulah kita dengan anak. Jangan takut pada anak. Dia tetap anak kita. Yang ketiga, tanggungjawab mak bapak mengkahwinkan anak-anak dia. Kalau anak tuan-tuan belum kahwin, cari jodoh. Dan cari jodoh yang baik-baik, yang beriman, bertakwa. Baru ni kata orang minta saya cari jodoh untuk anak dia. Ustaz, carilah jodoh untuk anak saya. Dia bawa 2 air mineral besar. Minta tolong jampi. Sebab anak perempuan dia keluar malam, siang malam keluar. Tak balik-balik. Datang jumpa sekolah, saya jampi lah Ustaz. Anak saya dia tak tahu lah Ustaz. Malam keluar, siang keluar. Tak ada yang balik Ustaz. Saya pun bacalah, mana tahu bacalah lebih kurang. 2 minggu lepas tu dia telefon balik. Alhamdulillah Ustaz, sudah balik. Tapi lah siang lah Ustaz. Malam tak ada juga. Saya nak siang malam ada di rumah Ustaz. Sekarang dia ada siang je Ustaz. Malam dah tak ada. Kata dia. Hei. Tuan-tuan faham saya cakap Perak ni. Saya kata akak, bagi kahwin lah akak. Eh, kalau ada orang ni Ustaz, saya bagi yang nikah Ustaz. Tak ada. Ustaz nak cari ke? Kalau cari, cari yang semayang Ustaz ya. InsyaAllah. Tapi yang baik-baik semua dah tak ada dah akak. Dah kahwin semua. Tinggal saya je belum ni dia akak. Ustaz nak buat apa? Kata dia. Ustaz laki orang. Cari hak baik-baik tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab anak orang. Mengkahwinkan anak, tanggungjawab bapa, tanggungjawab mak, bukan anak orang lain. Tanggungjawab mengkahwinkan anak kita. Sekarang ini tanggungjawab orang lain. Bila orang lain minang anak tuan-tuan, antaranya 12 ribu. Orang tanya, kenapa mahir benar 12 ribu? Hai, kemoh saja dah berapa? Kata dia. Satu kepala 8 ringgit. Saya nak panggil 2,000 orang. 2,000 dah 16,000. Saya minta 12,000 ni kira murah lah ni. Mana nak panggil lagi, nak bayar catering lagi, nak sewa itu lagi. Itu yang harganya 12,000. Saya minta 12,000 tu kira murah lah. Patut-patut 20. Baik, pihak lelaki-lelaki kata, awak yang nak buat keluri, kenapa kita orang pula yang kena support awak pula? Kita nak kahwin dengan anak awak aja, yang awak gatai panggil 2,000 buat apa? Hari ni, kita tetap antara mahal-mahal sebab nak buat keluri. Siapa yang kena tanggung? Bakal menantu kita. Itu yang bakal menantu pinjam duit kat lu.
3 tahun, 4 tahun kahwin, tak selesai lagi hutang lo. Cuba kita fikir tuan-tuan, Nabi kata dah, tanggungjawab kenduri kahwin, ialah tanggungjawab bapa. Ada duit, buat kenduri. Tak ada duit, akad nikah 10 salam sudah dalam surau. Yang kata nak buka kemah, nak sewa kemah, nak buat dewan, semua-semua buat apa? Dah duit tak ada. Tuan-tuan buat kenduri kahwin dalam surau ni. Ni macam hari ni petang. Nasi bungkus depan tu. Air menera sebotol. Nasi bungkus sebungkus. Ha, apa susah? Pengantin duduk di sini. Bapak pengantin duduk di sini. Panggil ustaz ceramah satu. Jemput pengerusi. Panggil bapak cakap. Saya mempersilakan bapak pengantin untuk menyampaikan ucapan sepenuh perkahwinan anak beliau. Silakan Tuan Haji. Ha, buat ucapan. Terima kasih semua tuan-tuan kerana sudi datang ke majlis perkahwinan anak saya yang tak semeriah ini. Terima kasih pada surau kerana sudi di tuan rumah pada kenduri kami. Jadi anak saya ni kerjanya cikgu sekolah. Kahwin dengan isteri dia, ha, yang pakai baju kuning belakang dia, ha, tu nak isteri dia pun cikgu juga, sama-sama cikgu. Jadi tuan-tuan, lepas habis makan, lepas habis ceramah nanti, jemputlah ambil nasi sorang sebungkus ya. Itulah jamuan kita. Senanglah. Jadi saya pun tak ada cakap banyak sebab saya pun tak kerti cakap. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما saya pun jarang datang surau. Bila ada kenduri-kenduri baru saya datang. Senang panggil ustaz ceramah sama pompang-pompang-pompang balik tuan-tuan ambil nasi seorang tu bungkus. Senang tak? Allah bangun 2 ringgit setengah kan 2 ringgit. Itu kalau nanti kalau kami pak 3 ringgit lagi jimat. Lagi jimat tuan-tuan kami pak 3 ringgit, 5 ringgit, capati 7 kupang satu dah selesai masalah. Motor sen belanja habis, tak sampai 2 habis. Jimat dah. Jimat kenduri kahwin tak? Kenduri kahwin. Tapi 10 tahun orang kutuk. Kamu ingat kenduri yang kahwin yang jamu karipak? Itulah apa? Lepas apa? 10 tahun umpak lagi. Itulah kewajiban kita. Kerja ngata korang. Saya nak cerita pada tuan-tuan, Islam ni senang. Islam ni senang. Yang bagi susah kita. Ayam nak bagi golek, dipotong sabar. Itu pula potong cili, potong sini, bubuh. Bubuh payung, bubuh limau. Nak bawa pada nak makannya ayam je. Tapi buat persiapan kentola tu sebulan tak pergi masjid. Hanya duk buat kentola jadi naga nak buat hantaran. Jadah nak jadi burung merak nak buat hantaran. Nak buat masa buku je jadah sudah. Tapi kita banyak yang benda macam itu nak ambil merak sangat. Ambil buat betul-betul. Buah tembikai tu potong. Gunting pula tu. Alu-alis ada tangkai jambatan tengah pula. Dia ambil reka ikat tengah-tengah. Ambil pula pusing-pusing-pusing jadi macam buah. Padahal tak pergi makan habis lah. Pengantin tak makan pun. Pengantin tak lalu nak makan lah. Duk teringat benda lain. Yang untung banyak daripada tu. Bodyguard pengantin tu. Aku lepas ni kebalun. Dia usaha tak makan pada pagi tuan-tuan. Tu nak makan masakan pengantin. Yang kenyangnya berikan banyak tu. Cubalah kita bersungguh-sungguh dalam bentuk ibadah. Kenapa bersungguh-sungguh dalam bentuk dunia? Cuba kita semayang, kita fikir. Nabi betul-betul semayang macam mana ya? Nabi betul-betul semayang macam mana rupa dia? Kita sebut takbir. Takbir yang macam Nabi ni macam mana? Pernah tak kita ambil berat? Yang kita ambil berat, rumah pengantin ni tu, dia punya backdrop pelamin tu warna apa? Dia warna biru, dan warna hijau muda lah. Kemudian tengah-tengah tu warna ungu, cantik juga. Oh macam tu ya, kalau kubur warna merah tengah tu cantik kan? Siang malam, pagi petang, duk fikir tu je tuan-tuan. Cuba dia fikir, aku angkat takbir ni macam Nabi ataupun tidak?
Nabi Muhammad kalau angkat takbir, tapak tangan menghadap kiblat, ibu jari di bawah cuping telinga, ketiak dia buka, jari hujung ni menghadap ke langit, Allahu Akbar, baru dapat pahala. Yang tuan-tuan angkat takbir macam ni, Allah, mana-mana ada takbir macam ni, Allahu Akbar, macam ni nama dia gitu-gitu. Itu bukan takbir. Allahu Akbar. Tak dapat pahala. Sah semayang, sunat tak dapat. Allahu Akbar. Nampak tak? Allahu Akbar. Allah lagi tak dapat nampak. Sah apa digagalnya. Allah. Ih, kesian sungguh. Dia nak ambil angkat takbir di sebelah kita sampai kita beralah lah. Tak apa tanya angkat tu tak apa. Saya kenian tak apa. Udah begini oh ni. Betul ke Rasulullah buat macam itu? Tidak. Ini kamu buat buat apa? Sudah biasa ustaz. Biasa kena ubah. Nak ubah ni lah yang kena mengaji. Bila kita nak ubah tak mengaji, bila nak buat? Maksudnya orang angkat takbiratul ihram salah. Dia angkat takbiratul ihram tak bunyi apa? Semayang apa ni? Selip. Ha, tu orang perempuan angkat takbir macam ini. Betul ya tu. Allahu Akbar. Telinga dia sendiri. Ini angkat takbir bukan kata dia dengar. Tu imam pun dengar. Allahu Akbar. Tu imam tanya, siapa tu? Makcik Mary, astagfirullahaladzim. Buat otak lebih ni tuan-tuan. Padahal orang perempuan. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Itunbir qawman ma. Allahu Akbar. Tu imam tanya, siapa tu? Makcik Mary, astagfirullahaladzim. Buat otak lebih ni tuan-tuan. Padahal orang perempuan angkat takbir dengar pada telinga sendiri dia. Dengar telinga sendiri itulah yang ramai orang perempuan silap. Sebab dia dah tukarkan jadi nipis. Orang tebal. Allah, tebal. Dia tak? Itu bukan takbir dah. Dia jadi nipis. Dia Allah. Allah. Itu nama dia. Waka nyakati. Jangan pandang belakang. Ini dia bintang. Sebab tu kita belajar balik bagi faham. Tidak ibadat kita tak diterima Tuhan. Tuan-tuan tak sayang ke ibadat tuan-tuan? Jadi suami Tuhan tolak, jadi isteri Tuhan tolak kerana ilmu tidak ada. Tuhan tolak amalan sebab apa? Sebab bantah qada dan qada Tuhan. Berapa banyak orang perempuan bantah qada dan qada. Seronok jadi orang laki-laki kan, semayang tak ada bertelekung-telekung. Kita orang perempuan ni dengan bertelekung lah, panas lah, seronok jadi orang laki-laki. Tuan-tuan, Allah Ta'ala atur elok dah. Siapa kata orang perempuan nak semayang kena pakai telekung? Dia bukan pakai telekung, dia menutup aurat. Yang pakai telekung ni, belah-belah negara yang hujung dia sia-sia je. Malaysia, Indonesia, yang hujung-hujung dia hujung sia-sia je tu je. Negara lain tak ada telekung. Pakai jubah lah, boh pakai tudung lah, boh semayang. Allahu Akbar. Sama macam orang laki-laki. Orang laki-laki keluar pakai baju batik, pakai seluar panjang, singgah masjid semayang. Isteri keluar daripada rumah pakai jubah, pakai tudung labu semayang. Kan senang. Pakai tangan macam ini, butangkan di sini. Kalau takut angkat takbir, nampak lengan, pakai sarung tangan. Macam Ostazah Norbah. Ya. Pakai stoking. Allahu Akbar. Sama je.
Ustaz masalahnya tak jubah saya, baju kurung saya tak warna-warni, tak warna-warni apa pun tak apa, janji tutup aurat senangnya. Tapi kita dah faham aset semayang selekung, aset selekung semayang, tak bawa selekung tak ada semayang. Itu yang tak semayang sebab selekung tak bawa. Pergi bah rombongan tu pergi uang kelian, sampai di uang kelian orang turun semayang, dia tak turun, tak turun maji. Tak apa, tak apa. Dua tak apa, tak apa, tak turun. Kenapa tak turun? Selekung tak ada. Kenapa tak buat selekung? Tak sangka nak semayang. Cuman tu semayang pun boleh tak sangka. Tak apa lah maklum, pinjam yang saya punya. Hak saya pun ada selekung. Eh tak apa, pinjam orang tak puas. Pakai hak orang punya tak puas. Dia sanggup tak semayang, sebab saya tak puas. Kita kata tak puas pakai hak masjid, masjid pun ada yang wakaf, hidup lah, bau busuk, muntah. Kalau kita tak nak pakai hak masjid pun tak apa, dekat masjid tu ada langsir perempuan maklum. Maklum ambil, buka pencangkuk dia maklum, lipat di badan maklum, semayang, Allahu Akbar, sah semayang. Tu hak langsir orang perempuan tu banyak, sikit banyak-banyak langsir nikah tu. Kalau tak pakai baju untuk sesuai semayang, langsir tu pun boleh balut tu kan, balut badan semayang. Tak salah. Yang salah tu siap tengok. Ha, dia nak curi pula lah, tu siap tu hendak lah. Tuan-tuan punya senang. Islam bagi keadilan. Baik suami, baik isteri. Kadang-kadang Allah Ta'ala letak orang perempuan di sini, kadang-kadang Allah letak orang laki-laki di sini. Pendek kata, pahala sama. Yalah Ustaz, tapi kenapa kami datang bulan, pahala sama apa? Ha, orang perempuan tak boleh semayang datang bulan, orang laki-laki tak boleh semayang, orang perempuan tak boleh puasa, demo boleh puasa sebulan penuh. Kita orang macam mana? Macam mana kalau betul, biarlah laki-laki pun ada haid juga. Allah letakkan sesuatu tu elok dah. Allah bagi haid pada orang perempuan sebab Allah sayang pada orang perempuan. Sebab tu Allah bagi haid. Orang perempuan semayang susah lah. Stokin kena jaga, rambut kena jaga, anak selekung, mak selekung, kain selekung, serekuk, baju dalam, spender, ui banyaknya tuan-tuan. Letih tak semayang? Letih. Asyik semayang, cucu datang. Dia tarik kain selekung. Tuk ulur dari lekung. Sampai jenuh suruh berhenti. Tak mau berhenti, dah tak semayang. Tuk dia sampai buat. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما baju dalam, spender, ui banyaknya tuan-tuan. Letih tak semayang? Letih. Asyik semayang, cucu datang. Dia tarik kain lekung. Tuk ulur dari lekung. Sampai jenuh suruh berhenti. Tak mau berhenti lah, tak semayang. Tuk ni kata buat. Tengah semayang. Cucu kata, apa cucu? Suami bila semayang, mana ada anak kacau? Atuk bila semayang, mana ada cucu kacau? Tak ada. Bawa anak ke masjid, anak ikut isteri, anak kunci ikut bapa. Bapa bawa anak kunci je. Yang anak tu nangis dia di sana tu. So tengok orang perempuan bila anak menangis, orang perempuan kusyuk ke? Tak kusyuk. Teriak pula dah budak ni, menangis pula dah semayang tu. Jiran dia pun tak kusyuk, jiran sebelah tu. Yang bawa budak buat apa? Ganggu orang. Tak kusyuk. Sebab tu imam bila dengar budak-budak menangis, ringkaskan bacaan. Duk menangis tu, mama takut, mama. Tu imam mendengar, kul huwallahu dahlah. Ini setengah muka ayat. Ya ayyuhallazi. Tak kusyuk lah tuan. Jadi sebab itulah Allah bagi haid dalam sebulan, seminggu cuti, rehat. Pasal orang perempuan teruk kerja, tak payah kodok-kodok. Kan Allah sayang tu.
Macam makcik Allah tak sayang, Ustaz. Kenapa? Haid dah tak ada. Setiap hari sembahyang, Ustaz. Pun Allah sayang juga makcik. Kalau makcik pun datang haid, makcik boleh mengandung. Umur 78 mengandung, doktor marah. Nurse kata makcik bagilah orang lain pula. Setiap tahun maaf makcik je beranak. Sebab itu Allah bagi haid, berhenti, stop. Tak ada mengandung dah. Jangan risau-risau dah makcik. Bila mengandung umur 60 seksa tuan-tuan, sakit lutut, sakit gout, ya Allah, mengandung pula doi. Sebab tu rehat, 50 rehat, 48 rehat. Allah sayang. Allah sayang. Sebab tu ada isteri yang mudah bersalin. Tuan-tuan kalau nak bagi isteri tuan-tuan mudah bersalin, redha pada isteri yang mengandung. Baca ayat Inna fatahna laka fatahan mubina jampi ayat. Nah, minum air nipah. Abang dah baca dah surah Al-Fat ayat 1. Mudah bersalin isteri tuan-tuan. Abang redha dengan segala kamu. Abang ampun dosa kamu, Pak. Abang pun minta ampun daripada kamu, Pak. InsyaAllah senang bersalin isteri tuan-tuan. InsyaAllah. Itu yang berlaku di Ipoh itu. Bersalin. Keluar ambulan je tuan-tuan. Atas troli tu tak sempat masuk delivery room. Delivery room tu tak sempat masuk. Atas troli semua kau tengok isteri balok. Subhanallah. Masuk bilik cuci, dicuci, dijahit, dia menangis akal. Dekat nasi malunya akal. Awaklah mudah bersalin sangat. Atas troli bersalin ramai orang tengok malu. Nurse kata jangan malu lah kak, biasa kak, tahun lepas lagi teruk kak, beranak depan situ pagar sikat kak, lagi ramai tengok kak, yang tahun lepas pun akak juga, dah dua kali. Allah lagi senang, salin redha lah tuan-tuan. Sebab itu Allah tak bagi orang perempuan yang tua-tua ada haid, suruh rehat. Kalau lah mereka boleh mengandung lagi tuan-tuan, lemah perut tuan-tuan, semua darah tinggi kecil manis semua. Habis tu Ustaz macam kita orang lelaki-lelaki ni Ustaz. Jadi Allah tak sayang kat kita orang kita tak ada haid. Nak juga kan? Nah, tadi Ustaz kata haid tu tanda Allah sayang dia. Kalau kita ni Allah tak sayang Ustaz. Allah sayang juga. Kalau lah lelaki-lelaki pun ada haid, siapa nak jadi imam? Tengah imam sujud, semua makmum sujud, tak bangkit-bangkit Tok Imam. Sujud semua. Tok Bilal ni kelin tengok. Oi, dah tak ada. Besok cari Tok Imam. Kamu pergi mana? Imam, kami sujud punya lama. Kamu tak bangkit. Uzur. Semalam tengah sujud. Uzur. Tu ni kau lari kat pintu tu. Ha, kamu tak tahu ke nak uzur? Patutnya lagi dua hari tahun bulan ni cepat pula. Ya Allah. Tuan-tuan tak lemah teruk ke tuan-tuan? Sebab itu Allah tak bagi. Kalaulah lelaki-lelaki ada haid, dia boleh mengandung. Tuan-tuan tak boleh bayar. Boleh bayar tak Tok Imam mengandung? Nak turun rukuk. Allah. Sami Allah lah. Bila dia dalam pantang, kita tanya, mana Tok Imam? Hey, dia dalam pantang baru 4 hari. Tuan-tuan pergi ziarah ni. Kunyit penuh. Ikat tocang lagi. Bakal tungku dengan tuan mengkudu. Boleh tak imam? Boleh lah. Rengat aja sikit. Kata dia. Sebab itulah Allah. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما Allah letakkan semua tu elok-elok dah. Yang pentingnya jalankan tugas tanggungjawab elok-elok. Satu. Yang ketiga, benda yang kita tak perasan dia merupakan satu nikmat Allah. Bila kita ada ibu, bila kita ada ayah. Banyak orang yang tak peduli dia ada ayah, dia ada ibu. Tunggu ayah dia mati, baru dia perasan pentingnya ayah dalam hidup.
Saya ni ayah saya meninggal umur saya 8 bulan. 8 bulan ayah saya mati. Apa perasaan ustaz jadi anak yatim? Bersyukur. Saya bersyukur sebab saya dilahirkan sebagai anak yatim. Sebab? Sebab saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak pernah tengking ayah saya. Tuan-tuan berapa banyak tengking ayah tuan-tuan? Cepatlah. Lambat ni, masa waktu satu suku. Kejaplah. Kasut hilang pula. Tu yang kasut di kaki tu apa? Ayah dah nyanyuk, marahnya ayah dia. Subhanallah. Saya tak pernah marah ayah saya itu. Saya tak pernah marah. Ayah, lain kali makan tu eloklah ayah. Pinggan tu mahal. Pecah pula pinggan tu. Hei, nanti beli pinggan plastik lah kat ayah. Tu yang iklan dalam TV hari raya tu, mesti ingat lah. Teketeketor ayah tu makan. Saya tak pernah halau ayah saya. Saya tak pernah hentak kaki dengan ayah saya. Bila tak dapat beli barang, bila ayah marah, saya tak pernah hentak kaki. Saya tak pernah hempas pintu saya dekat ayah saya. Berapa banyak di kalangan manusia sekarang berani hempas pintu bilik dengan ayah dia. Aiman, pergi kejap. Apa? Cari jawapan tu. Aiman, apa? Dengan ayah kau panggil macam itu. Derhaka punya budak. Mana boleh seorang anak kata apa? Apa? Bila ayah panggil, mak panggil, ya mak. Ini tidak. Mata tengok televisyen. Tapi mulut menjawab, mak, apa? Mata dia tengok TV. Jawapan mulut anak derhaka. Saya tak pernah jawab pada bapak saya macam itu. Bila bapak kata, kamu balik cepat sikit, jangan balik lambat. Orang tahu. Tahu-tahu balik lambat juga. Tahu. Saya tak cakap. Orang tahu. Di belakang tu ada tu budak zaman sekarang ni. Cuma tuan-tuan tengok. Orang tahu. Cokok-cokok pula. Orang tahu. Sepok saya lagi budak tengok. Berapa banyak anak-anak hari ni? Tahu. Tahu. Dia tak tahu bapak tu nikmat dah dia. Dia berbakti pada bapak dia. Dia berbakti pada mak bapak dia. Dia berbakti pada ibu dia. Syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada bapak yang uzur, tuan-tuan patut berebut bela bapak. Jangan biar adik-adik lain bela. Abang nak bela. Abang nak cari pahala dengan bapak. Rupa banyak adik-adik lain yang tak mau bela, anak-anak tak nak bela bapak. Dia telefon je abang dia. Hello? Hello, belalah pula ayah. Belalah pula mak ni. Acik tak boleh bela. Acik sibuk. Proses. Along kerja sendiri. Belalah pula. Hei, kamu gila ke? Along lagi sibuk oleh kamu. Along ni mesti hutang, kamu tahu. Nama Along pun Along. Kerja Along. Kerja orang, kerja orang. Kerja Along. Masing-masing tak nak bela bapak. Tak nak bela mak. Eh, bodoh macam ni. Kalaulah dia bela, berapa banyak pahala dia dapat. Tengok Kaabah pahala. Tengok Quran pahala. Tengok muka mak saja pun pahala. Tuan-tuan, tengok Quran saja pahala. Itu yang ramai tengok Quran, baca tidak lah. Dia sanggup menyembang kaki lima di luar, tak apa. Panas pun panas lah, janji dia nak baca Quran. Kenapa kamu tak baca Quran? Udah tengok, kata dia. Kalau tengok pun dapat pahala, kalau baca, satu huruf, satu pahala. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya ustaz, saya memang cakap ustaz, saya memang tak ada lancar baca Quran ustaz. Betul cakap ustaz, minta maaf lah ustaz. Sebab tu saya tak baca. Kalau kamu tak boleh baca, kamu panjangkan tengkuk kamu, dengar orang lain baca. Dia baca Quran, tuan-tuan duduk sebelah dia, panjangkan tengkuk. Apa salah dia? Dengar bacaan Quran pun berpahala. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita dengar. Kita tak boleh baca, kita dengar. Pahala dengar dapat. Ini dengar pun tidak, baca jauh sekali. Rugi tuan-tuan. Yang ketiganya, benda yang dapat pahalanya apa? Tengok muka mak. Kalau tengok muka mak pahala, cium tangan ibu. Cium tangan bapak.
basuh baju mak, basuhkan pelekat mak, basuhkan pelekat ayah, basuhkan batin. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzila al-'azizir rahim. Itunzira qauman ma. Cium tangan bapa. Basuh baju mak, basuhkan pelekat mak, basuhkan pelekat ayah, basuhkan katik mak, apa besar pahala tu tuan? Suap nasi dekat mak, hantar lauk pada mak, subhanallah. Hiburkan hati mak. Bawa mak pizu. Tengok monyet orang hutan. Naik kereta api pula. Let's go to the zoo. Mak nunggu. Apa salahnya tuan? Tapi setengah orang dia tak peduli. Telefon mak dia boleh kira. Dalam bil tu boleh kira berapa nombor mak dia. Yang banyak makwa, pakwa. Makwa, pakwa. Makwa, pakwa. Makwa, pakwa. Sedangkan mak yang melahirkan dia. Maka manusia ni tuan-tuan, bila mak dia mati, bila bapak dia mati, baru dia tahu sunyinya hidup tanpa bapak, tanpa ibu. Hari raya ni tuan-tuan, kita seronok balik kampung sebab mak masih ada. Tuan-tuan di sini yang mak dah tak ada di tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah macam mana mak siri dia. Hanya boleh tengok gambar je muka mak. Nak cium tangan dah tak boleh. Nak cium pipi dah tak boleh. Nak tidur atas ribu mak dah tak boleh. Baru kita tahu macam mana mak. Dan itu kot kali terakhir jumpa mak di atas dunia. Di hari kiamat mungkin tak jumpa lah. Sebab tu tuan-tuan, yang mana masih ada mak, yang mana masih ada ibu, tolonglah yang elok-elok. Jangan tengking. Wala taqul lahum uffin. Kita sekarang umur 60, mak kita umur 80, layan elok-elok. Jangan bercakap sambil kancing gigi dengan mak. Mak dia pun satu, oh, nampak tu anak nakal. Cepatlah mak, lambat tu. Eh, orang tua ni dahaka tuan-tuan. Kadang-kadang pakat dengan isteri marah mak. Mak abang tu apa lah tadi. Geram tu no, tengok je. Sabar je lah. Sementara orang tu hidup dia mati senang kita. Astagfirullahaladzim. Boleh cakap macam itu. Sabar lah lagi 2-3 hari orang tu. Dia mati nanti senang kita. Besar isteri kah? Besar suami kah? Besar anak kah? Besar mak dia tak fikir lah. Banyak tuan-tuan orang ni pukul mak ni. Saya sekarang tengah duk handlekan satu kes. Anak pukul mak, sepak mak, terajam mak. Saya masuk hospital mak. Baru sekolah menengah, sepak mak, pukul tanpa mak. Dia tak tahu mak tu mengandungkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mak ni mengandungkan anak susah atas susah. Masya Allah, susah atas susah. Sebab tu tuan-tuan jangan bubuh anak nama wahnin. Wahnin tu susah. Double susah. Dulu ada penyanyi nama Wahnin. Memang susah tunggu tuan-tuan. Dah hilang ke mana dah sekarang. Bukan boleh buat nama anak Wahnin. Wahnin ni mana susah. Kita hentak pula tu anak Wahnin. Susah lah tu. Tuan-tuan bayangkan. Isteri tuan-tuan mengandung. Isteri kita mengandung. Tuan-tuan bayangkan. Sebulan. Setengah batu. Setengah batu. Dua batu. Tiga bulan. Tiga batu, empat bulan, empat batu, cukup 9 bulan, tu dia, batu besar. Berak bawa benda itu, tidur bawa benda itu, naik tangga bawa 9 kilo punya berat. 9 batu punya berat, 2 kilo, 3 kilo dia duduk tanggung tu. Kalau tuan-tuan lah, mengandung tak beranak pun tuan-tuan susah. Kita ni suami-suami, mengandung tak lahir-lahir, mengandung berpuluh tahun. Perut kita tu duduk atas harga motor. Tak apa mengandung macam itu. Sebab tak ada baby dalam perut suami. Tapi isteri bila mengandung, subhanallah. Sebab tu bila isteri kita mengandung sebagai seorang suami, kenapa tak doakan dia? Kenapa tak tolong isteri? Kenapa tak tolong isteri kita buat kerja? Ringankan kerja dia. Bila kita dah besar, kita pula jadi anak. Bila kita dah besar, kenapa kita tak ringankan beban mak kita? Jangan biarpun setitis air mata mak mengalir kerana perangai kita.
ada anak lari daripada rumah sebab mak bapak tak bagi kahwin. Lari-lari tu lepas ke Lombok. Lari-lari-lari lepas ke Bangla. Tinggal mak bapak. Mak bapak ni buruk macam mana pun anak. Bila anak balik, mak bapak terima balik. Tapi sebaik-baik isteri, sesayang-sayang isteri pada kita, bila bergaduh, bercerai talak tiga, tengok muka pun tak mahu lah. Cuma kita tengok orang bercerai tu. Bila bercerai, habis bergaduh. Anak dapat kapu, anak dapat kapu. Nak jumpa anak pun tak boleh. Padahal dulu bercinta Yamat. Tapi dengan mak, buat jahat dengan mak, lari tinggal mak. 10 tahun, 5 tahun balik, sujud kaki mak. Mak terima balik. Mak mana ada bercerai talak tiga dengan anak. Tapi anak sanggup buat pada mak bapak. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما bila kita dah besar kita pula jadi anak. Bila kita dah besar, kenapa kita tak ringankan beban mak kita? Jangan biarpun setitik air mata mak mengalir kerana perangai kita. Ada anak lari daripada rumah sebab mak bapak tak bagi kahwin. Lari-lari tu lepas ke Lombok. Lari-lari-lari lepas ke Bangla. Tinggal mak bapak. Mak bapak ni buruk macam mana pun anak. Bila anak balik, mak bapak terima balik. Tapi sebaik-baik isteri, sesayang-sayang isteri pada kita, bila bergaduh, bercerai talak tiga, tengok muka pun tak mahu lah. Cuma kita tengok orang bercerai tu. Bila bercerai, habis bergaduh. Anak dapat kaku, anak dapat kaku. Nak jumpa anak pun tak boleh. Padahal dulu bercinta Yamat. Tapi dengan mak, buat jahat dengan mak, lari tinggal mak. 10 tahun, 5 tahun balik, sujud kaki mak. Mak terima balik. Mak mana ada bercerai talak tiga dengan anak. Tapi anak sanggup buat pada mak bapak. Ni tuan-tuan yang Nabi sebut dalam hadis salatatul la yadkhulul jannah. Tiga jenis manusia yang takkan masuk syurga. Aqulil walidayhi. Anak-anak yang derhaka pada mak bapak. Yang kedua mudminul khamrin. Orang yang mengekalkan minum arak. Dan yang ketiganya man qata'ar rahim. Siapa-siapa yang memutuskan silaturrahim takkan masuk ke dalam syurga. Malah tidak boleh mencium bau syurga. Anak derhaka, peminum arak dan pemutus silaturahim. Adalah tiga benda ni kita buat. Salah satu kita buat, ahli neraka kita tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, sepesan pada diri saya, saya pun masih ada mak. Umur 76 tahun. Tua lah. Tolak pun tumbang. Tolak pun tumbang. Tengok muka dia, tengok kedut di wajah dia, kedut di tangan dia, kurih dia tangan ni. Tangan ni lah yang duk cari rezeki untuk bagi saya makan. Tangan bapak kita hak kurih, hak kedut tu, bapak tu lah yang kerja tulang pak kerak nak bagi kita makan sampai kita berjaya pada hari ni. Jangan lupa tu. Bapak kita hari ni berjalan terbungkuk-bungkuk pergi masjid. Dulu badan dia tegak, badan dia tegak cari rezeki. Sampai dia bungkuk, dia masih cari rezeki untuk anak-anak dia. Bapak ni minta macam mana pun duit, bapak bagi duit. Mak ni minta macam mana pun, dia bagi duit untuk anak dia. Ada gelang, dia buka gelang, gadai untuk anak dia makan. Bapak sanggup berhutang di kedai nak bagi barang untuk anak dia makan. Tapi hari ni, berapa banyak anak-anak yang sanggup hantar mak bapak dia pergi haji? Nak belikan motosikal untuk bapak dia pergi masjid pun tak nak. Nak belikan periuk karan untuk mak dia pun tak nak. So, mak dia tak nak periuk pakai dapur gas. Kadang-kadang hangit, kadang-kadang lembek, kadang-kadang mentah untuk aku masak. Tapi handphone bertukar sebulan dua kali, dua bulan sekali handphone bertukar. Tapi nak hantar pada anak, mak dia 500 sebulan pun dia tak sanggup. Inilah anaknya zaman sekarang tuan-tuan. Satu nikmat besar. Tengok muka mak pahala, cium tangan mak pahala, cium tangan mak berpahala.
Dia tak nak cium, dia tak nak tengok, dia tak nak buat baik, dia tak nak buat baik pada mak bapak dia. Tunggulah bila mak dia mati. Masa tu air mata darah pun tak guna. Goncang batu nisan pun tak guna. Minta ampun, minta ampun pada mak tak guna dah tuan-tuan. Silap-silap hari bulan, bacalah doa tahlil. Tak sampai doa tahlil kamu tu, pasal kamu anak dahaka dengan mak kamu. Jadi tuan-tuan, yang mana masih ada mak bapak, mudah-mudahan tuan-tuan sayang pada mak tuan-tuan. Ingat, sekarang masih ada, mungkin kita tak rasa sangat. Tapi bila mati mak kita, bapak kita, baru kita tahu. Hidup ni sunyi tuan-tuan. Tengok tilam dia, kita rasa sedih. Tengok kain pelekat dia, menitik air mata. Tengok baju mak, menitik air mata. Tengok bantal yang mak tidur pun, menitik air mata kita. Sekarang memang kita tak menitik air mata. Kita kerah hati, kita tebal perasaan. Jiwa kita ni kerah hati. Ha, tunggu mak mati. Masa tu nak minta ampun, minta maaf, mak dah tak boleh cakap. Masa tu nak minta maaf, minta maaf lah, mak dah tak boleh hanggup pala. Minta tu nak minta ampun, mak tak boleh dah, mak tak boleh jawab dah panggilan kamu. Kamu bawalah dosa kamu menghadap Allah di hari kiamat. Ingat, tangan ni pernah kamu tolak mak kamu. Mulut ini kamu pernah tengking mak kamu. Mata kamu ni, kamu pernah kecilkan mata kamu. Tengok mak kamu tu kecil je nampak mak tu. Mata tu pernah buat dosa dengan mak kamu. Pemikiran kamu pernah kamu fikir kotor dengan mak kamu. Bilalah orang tua ni nak mati, nyebu orang tua ni. Pemikiran pun pernah kotor dengan mak. Subhanallah. Subhanallah. Mak makan nasi dengan ikan masin. Kamu makan dengan ayam, makan dengan daging. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما mak dah tak boleh cakap. Masa tu nak minta maaf, minta maaf lah, mak dah tak boleh hanggup pala. Minta tu nak minta ampun, mak tak boleh dah, mak tak boleh jawab dah panggilan kamu. Kamu bawalah dosa kamu menghadap Allah di hari kiamat. Ingat, tangan ni pernah kamu tolak mak kamu. Mulut ini kamu pernah tengking mak kamu. Mata kamu ni, kamu pernah kecilkan mata kamu. Tengok mak kamu tu kecil je nampak mak tu. Mata tu pernah buat dosa dengan mak kamu. Pemikiran kamu pernah kamu fikir kotor dengan mak kamu. Bilalah orang tua ni nak mati, nyebu orang tua ni. Pemikiran pun pernah kotor dengan mak. Subhanallah. Subhanallah. Mak makan nasi dengan ikan masin. Kamu makan dengan ayam, makan dengan daging. Kamu tak nak kisah mak kamu makan apa. Allah soal di hari kiamat. Kamu bawa anak-anak kamu makan nasi biryani sepinggan RM20. Mak kamu RM20 makan sebulan. Allah soal di hari kiamat. Kenapa kamu lebih? Kan anak-anak kamu, isteri kamu lebih daripada mak kamu. Setitik air mata mak turun kerana jahat mulut dan jahat perangai kita pun Allah soal di hari kiamat. Tuan-tuan, yang mana masih ada mak, ini peluang untuk tuan-tuan minta ampun, peluang untuk tuan-tuan minta maaf. Yang mana dah tak ada mak, yang mana dah tak ada bapak, pulanglah pada tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita buat kenduri tahlil pada dia, kita baca yasin sedekah pada dia, kul wallah sedekah pada dia, mudah-mudahan sampai di hari kiamat berguna dan sampai dalam kubur dicerah dan dilapangkan kubur untuk mak bapak kita. Jadi tuan-tuan, saya ni dah berceramah di Malaysia ni, seluruh Malaysia ni 18 tahun dah. Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, semua tempat lah. Tambah Melati ni baru hari ni datang, selepas 18 tahun. Jadi kalau nak jemput balik, tunggulah 18 tahun pula. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada Cik Adi yang sudi jemput saya. Terima kasih pada Cik Alia dan jutaan kuasa semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Sayanglah bapak, sayanglah ibu, kerana tapak, kerana syurga berada di bawah tapak kaki ibu.
takkan syurga kita kalau kita lawan mak bapak. Saya minta maaf jika terkasa bahasa, saya minta maaf jika terkasa bahasa, takkan masuk syurga kalau kita lawan mak bapak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.